Mengapa peniaga Pasar Pasir Putih berang? Tindakan Kerajaan PAS Kelantan melalui Majlis Daerah Pasir Putih MDPP memaksa peniaga-peniaga Pasar Pasir Putih berpindah ke Pasar Siti Hajar yang baru adalah satu penganiayaan. Kerajaan Kelantan mendakwa peniaga-peniaga itu enggan berpindah ke pasar baru mungkin akibat termakan hasutan pihak tertentu. Dakwaan itu disebut oleh Exco Kerajaan Tempatan Perumahan Belia dan Sukan Dato' Abdul Fatah Mahmud yang berkata pasar baru itu akan memberikan banyak kemudahan kepada mereka. Pengerusi Persatuan Peniaga-Peniaga Pasar Pasir Putih, Kamar Zaman Cik Ngah, menafikan dengan tegas mengenai tuduhan bahawa mereka telah dihasut. Beliau mendakwa pihak MDPP telah berbohong apabila berkata 309 peniaga telah berpindah sedangkan mereka masih berada di Pasar Besar Pasir Putih walaupun bekalan elektrik dan air telah dipotong. Beliau mendakwa sebenarnya Pasar Besar diberi kepada Aircon Safe sedangkan peniaga Pasar Besar Pasir Putih hanya dapat pasar basah. Kamar Zaman Cik Ngah berkata beliau mewakili seramai 500 peniaga percaya terdapat unsur penyelewengan membabitkan kos bangunan tersebut. Beliau berkata Kerajaan PAS langsung tidak prihatin terhadap nasib peniaga dan wajar ditukar. Ketua Pemuda Amanah Kelantan Zulhasmi Hassan turut memuat naik beberapa keping imej tempat niaga yang sempit itu. Disebabkan keadaan tempat berniaga yang sedemikian rupa, peniaga-peniaga perlu mengubah suai sendiri ruang niaga mereka. Ada yang sudah mengeluarkan RM1,000 untuk pengubah suaian. Beliau berpendapat tindakan pihak Kerajaan Negeri Kelantan sangat tidak logik dengan kos pembinaan Pasar Siti Hajar sebanyak RM6.1 juta. Pada 24 Oktober 2017 lalu, kira-kira 50 peniaga menggesa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat kos pembinaan pasar baru tersebut. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli Persatuan Pasar Besar Pasir Putih kerana sanggup memberi sokongan kepada Persatuan untuk memperjuangkan hak kami sebagai peniaga di pasar-pasar Pasir Putih kerana hak kami adalah maksudnya sekarang ini hak kami. Tempat kami sekarang lebih sesuai daripada tempat yang baru. Tempat yang baru amatlah tidak strategi. Tempatnya tidak strategi dengan kawasannya, tetap bangunannya di tepi apa ni di pinggir Bandar Pasir Putih. Laluan jalan pun tak ada, cuma kalau nak masuk pun mengikut bangunan yang lain. Jadi hari ini kita ke Mahkamah Tinggi Pasir Putih untuk mendengar Mahkamah Tinggi Kota Baru untuk mendengar key kita. Jadi alhamdulillah hari ini key kita akan maknanya ditangguh sampai 21 hari bulan 8 baru key kita ni akan berjalan. Jadi saya minta sokongan daripada semua peniaga-peniaga kita ni hari ini. Inilah satu maknanya kerjasama yang paling erat yang diberikan oleh satu peniaga serta peniaga-peniaga di Pasar Besar Pasir Putih. Lah ni hok mana kata mananya peniaga Pasir Putih ni nak pindah. Lah ni napa? Di depan tua-tua semua ni bahawasanya semua ni peniaga Pasar Besar Pasir Putih. Dia ni semua tak nak pindah. Jangan kata semua peniaga nak pindah. Lah ni 80% lebih memana menjemlahi pihak persatuan. Nah, jadi ramai orang nak pindah. Jangan-janganlah kerajaan negeri kata bahawasanya kita ni ramai orang nak pindah. Bila ni kita nampak tu, ramai orang yang tak cik pindah. Di antara kita ni kita minta persetujuan. Siapa orang nak pindah, siapa orang cik pindah. Hak mana orang cik pindah, hak tak nah, inilah persetujuan daripada peniaga-peniaga. Sehubungan itu, persatuan peniaga tersebut tampil membuat laporan kepada SPRM supaya menyiasat pihak pemaju dan Kerajaan Negeri Kelantan yang diterajui oleh PAS. Tujuannya untuk buat report kepada SPRM mengenai bangunan Pasar Siti Hajar yang bernilai menelan belanja 6.1 juta. Jadi kami rasa kami tertipu dengan bangunan sebegitu rupa dengan nilai yang sebegitu tinggi. Jadi kami rasa nilai dia
Inilah sebenarnya tak siapa pun 2 juta kalau tengok dengan bangunan. Sebab kita tengok bangunan ni semua dia buat dengan besi biasa tu saja. Lepas pembaikan boleh, dia tu. Seorang peniaga muda bernama Badrul pula berkata, beliau telah dilabel berbagai-bagai sebagai penyangak dan penyamun. Namanya juga telah dipotong dan hak berniaga dinafikan. Tidak dibenarkan berniaga di mana-mana pun. Beliau mempersoalkan adakah itu mencerminkan kerajaan Islam. Beliau mengajak semua peniaga pasar besar Pasir Putih, tidak kira apa pegangan parti, bersatu memperjuangkan nasib peniaga-peniaga yang dianiaya oleh kerajaan PAS Kelantan. Jadi seperti yang saudara Jemi kita rakyat ni, Ambo ni salah seorang yang dicop sebagai gapo tak tahu, penyangak kau, penyamun kau oleh majlis daerah. Jadi Ambo berdiri hari ni Ambo tak takut dah. Sebabnya nama Ambo sudah dipotong. Ambo sudah ada bukti yang menyatakan nama Ambo sudah dinafikan hak untuk berniaga, tak kira di pasar mana-mana, asal di bawah majlis daerah Pasir Putih. Ini termasuk yang terbaru baru ni. Ambo untuk pengetahuan adik kakak sekalian, Ambo ni salah seorang peniaga yang orang kata pencetus bagi bazar, bazar Aidilfitri di Pasir Putih ni. Ambo orang mula-mula hok pelopori bazar Aidilfitri ni bersama beberapa saing-saing sobat yang lain lah. Jadi selepas pada kih pasar ni, nama Ambo terus dipotong. Jadi Ambo nak tanya adik kakak lah, adakah ini mencerminkan satu kepimpinan Islam di Kelantan ni? Jadi supaya dengan pengusia Ambo rakyat sana, maknanya pada PRU14 ni, kok-kok mana pun, kita mesti jatuhkan kerajaan yang zalim seperti ini. Dilaporkan keadaan itu jauh berbeza dengan pasar lama yang mempunyai 13 laluan masuk dan terletak di tengah-tengah pekan Pasir Putih, sementara pasar baru hanya mempunyai satu laluan. Menurut mereka, kes arahan pindah itu masih menunggu keputusan Mahkamah Rayuan yang akan memulakan pendengaran pada 26 Oktober ini. Datuk Paduka Husam Musa dalam ucapannya berkata, beliau melihat masalah berlaku kerana ada toke yang berminat untuk mengambil alih tempat pasar besar itu. Menurut beliau, sepatutnya pindah ke tempat baru tidak menjadi masalah jika tempat baru itu lebih baik dari tempat lama. Kerana itulah yang sepatutnya beliau bertanya kenapa kepimpinan Kelantan tidak turun melihat sendiri keadaan peniaga pasar besar Pasir Putih. Beliau berjanji akan berunding dengan pegawai daerah dan Menteri Besar Dato' Ahmad Yaakob untuk mendapat keadilan berkaitan nasib mereka. Masalah berlaku apabila ada tokek kene dengan tapuk market ini. Kerana duduk tengah bandar, maka dia buat cadangan nak buat market baru. Nak suruh orang mindah jual daripada tapuk ni berpuluh tahun, dia akan rombok tapuk ni, market ni. Kononnya kerana buruk dah, dia nak buat bangunan bertingkat-tingkat di sini, dia boleh hutang banyak. Kita tidak ada masalah. Tapi bila nak suruh pindah, pergi pindah ke tempat baru, biarlah sesuai dengan keperluan peniaga-peniaga. Kalau dulu sini ni luas setara ni, maka luas setara ni jugalah sekurang-kurang market baru. Nama lagi hak baru. Dalam kaedah Quran, bila hak baru kena molek pada hak lama. Apa yang berlaku di pasar besar Pasir Putih amat menyedihkan. Ia sepatutnya tidak berlaku dalam negeri yang berkata ia mengamalkan kerajaan yang patuh dengan syariat Islam.